Ustaz Yusuf Mansur memajang foto Okky Setiana Dewi di akun Instagram pribadi serta memberi tanggapan terkait masalah sang ustazah. Unggahan sang ustaz ini pun ramai dikomentari netizen. Ustaz Yusuf Mansur ikut mengomentari polemik ceramah Okky Setiana Dewi yang dianggap menormalisasi KDRT. Dalam unggahan Instagram, Ustaz Yusuf Mansur memajang foto Okky yang mengenakan hijab warna merah. Sang ustaz menilai masalah yang menerpa Okky sebagai jalan ilmu. Ustaz Yusuf Mansur berbaik sangka dengan pembahasan ceramah Okky yang viral tersebut dapat menjadi kebaikan karena bisa menjadi sarana untuk berbagi ilmu. Setiap masalah, jadi jalan ilmu. Buat siapa aja? Buat semua, buat yang mau melihat masalah sebagai jalan ilmu, tulis Ustaz Yusuf Mansur di postingan Instagram pada Senin, 7/2. Ya, kita lihat, banyak yang membahas ini itu. Dan akhirnya ya jadi kebaikan. Ustaz Yusuf Mansur berharap dengan ceramah Okky yang jadi kontroversi tersebut dapat menjadi suatu pembelajaran. Tak ketinggalan, sang ustaz juga menyampaikan terima kasih pada Okky karena berkat ceramahnya yang viral itu semuanya bisa mendapat ilmu. Ustaz Yusuf Mansur juga terlihat menyebut adik Okky, Ria Ricis dalam tulisannya itu. Semoga siapa aja, termasuk saya, bisa terus belajar. Dan menjadikan masalah demi masalah, jadi jalan berbagai ilmu, sambung Ustaz Yusuf Mansur. Makasih kepada @Okky Setiana Dewi dan sesiapa yang dipilih Allah, jadi jalan ilmu. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih.